kita bentukkan balik masyarakat kita daripada pemahaman-pemahaman songsang, pemahaman-pemahaman pelik-pelik yang menjadikan bangsa kita dan agama kita rugi. Saya cakap pada satu ahli politik di negeri, tak payah sebutlah, marah kan. Habis kuliah subuh, saya dirajamu nasi lemak. Saya tak makan nasi. Saya makan nasi sekali je sehari. Nasi lemak, nasi gemuk saya tak makan. Saya makan nasi sekali je. Itu pun 5 suap je saya makan. Saya jaga makan, Datuk. Minta maaf, Datuk. Memang saya tuan-tuan jangan jamu saya makan lah. Saya tak makan, tuan-tuan. Ya, saya makan buah-buah, sayur-sayur je. Ayur saya minum, tuan-tuan. Habis saya ceramah, dia makan. Saya teman YB ni makan. Saya kata YB, udah-udahlah buat kerja politik, buat tunjuk perasaan sana, tunjuk perasaan sini, udahlah. Bangunkan ekonomi, negeri dah dapat, saya kata. Bangunkan ekonomi, bangunkan pendidikan, bangunkan keadaan kita orang Islam. Nak tunjuk perasaan bergaduh tak habis-habis pasal apa? Udah. Dulu belum memerintah, tunjuk perasaan. Dah memerintah pun tunjuk perasaan. Udah lah saya cakap. Jaga ekonomi, gerakkan ekonomi. Tuan-tuan tahu, dia cakap apa pada saya? Ustaz Kazim, kita nak jaga agama. Ekonomi biar orang lain buat, biar bangsa lain buat. Kita nak jaga agama, Ustaz. Saya kata macam mana boleh jadi ahli parlimen sebodoh ini, tuan-tuan. Doktor tu, bodoh lagu tu. Saya tak pernah ceramah sebut bodoh, tuan-tuan. Hari ini saya sebut. Sebab dia menganggap bahawa ekonomi bukan sebahagian daripada tuntutan beragama. Mereka hanya nampak politik, politik, politik saja. Dia kata bila kita dapat politik, kita boleh buat macam-macam. Salah. Sebenarnya mendapat ekonomi lah yang boleh dapat macam-macam. Sebab tu Nabi Muhammad ketika berpindah ke Madinah, apa yang Nabi buat dahulu? Masjid, betul. Tetapi yang Nabi buat dalam 3 tahun pertama ialah Rasulullah membangunkan ekonomi. Daripada ekonomi yang dipegang oleh orang Yahudi, dipegang kembali balik oleh orang Islam. Nabi tak buat benda-benda lain. Nabi buat ekonomi dulu. Kerana pada masa itu ekonomi Madinah dipegang Yahudi. Telaga Yahudi pegang. Orang Islam nak minum air, beli air dari telaga Yahudi. Buatnya orang Yahudi bubuh racun, mati orang Islam. Buatnya orang Yahudi bubuh najis, minum najis kita. Maka Nabi mencari jalan bagaimana orang Islam boleh menguasai telaga-telaga daripada tangan Yahudi. Di antaranya ialah dipakat, digerakkan umat Islam, kumpulkan wang, beli telaga Yahudi. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan, puak-puak bukan Islam, dia hanya nampak wang. Wang. Kamu bagi harga yang baik, kamu bagi harga yang menguntungkan, aku jual. Banyak lagi telaga aku, banyak lagi kawan-kawan aku yang bisnes air telaga. Tak apa, tak rugi pun. Dia jual. Bila jual, Nabi kata wakaf. Air telaga ni wakaf. Siapa nak ambil minum, percuma. Agak-agak siapa lagi yang nak beli air Yahudi, kena bayar. Orang dah ambil sistem wakaf. Orang dah ambil hadiah, orang dah ambil zakat, orang dah bayar wakaf. Akhirnya tuan-tuan, telaga-telaga Yahudi orang tak beli. Lama-lama telaga ni orang Islam beli lama-lama. Habis penguasaan Yahudi. Ini gerakan ummah kita. Tapi sekarang kalau kita gerakkan macam itu, siapa yang sambut? Siapa yang sambut tuan-tuan? Orang akan letak politik dulu. Siapa yang ceramah ke penggunaan Islam tu? Ustaz Kazim. Oh, dia belah sana. Habis. Sekarang dia letak, dia tu siapa tu yang menganjurkan program wakaf tu? Ni Ustaz Datuk Nazim. Oh, dia belah sana. Habis. Politik diletak nombor 1, agama diletak nombor 10. Sepatutnya kita melihat agama itu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Siapa punya token mi tu? Itu mi orang Islam. Ya dah tahulah dia belah mana.
Ha, dia belah dia orang tak nampak baju warna biru tu. Ha, yang, yang itu, ha, itu mim bukan Melayu. Tapi dia belah kita, tak nampak roket tu. Ha, tak apalah. Inilah penyakit orang kita, tuan-tuan. Terlalu bermurah hati. Apa yang ada pada tangan digenggam, dia buka satu. Dia buka satu. Dia buka satu. Dia buka satu. Lama-lama apa lagi yang tinggal pada orang Islam? Habis. Ada kuasa, bagi. Ada tanah, bagi. Ada perniagaan, bagi. Ada agama pun bagi. Ada Tuhan Allah pun bagi. Apa nak jadi tuan-tuan? Allah ni Tuhan kita. Tidak boleh syirik. Tidak boleh kata Allah ada anak. Tidak boleh kata Allah itu beranak. Tidak boleh kata Allah ada dua, ada tiga. Tak boleh. Tapi hari ini ada orang Islam kata, kami nak guna Allah. Allah ada anak. Jesus anak Allah. Isa anak Allah. Orang Islam cakap, itu hak mereka. Kalau dah nama Allah pun orang gadaikan, saya tak heran tuan-tuan dalam bab makanan orang kita tak berpakat. Bab yang paling kuat. Sampai ada orang Islam nak murtad, orang Islam cakap, itu hak dia. Orang Islam nak meliwat, itu hak dia. Ini bukan tuan-tuan. Orang dah meletakkan politik sekarang ini. Ini masalah kita. Bila sampai di Madinah, orang Yahudi mengamalkan riba. Peniaga-peniaga Islam tertindas. Maka Nabi Muhammad datang buat. Dia sebagai khalifah. Dia sebagai ketua di situ. Sebagai Nabi. Apa yang Rasulullah buat? Wahai sahabat-sahabat semua, kita ada bisnes. Orang Islam dan orang Yahudi, kita ada bisnes. Yahudi berniaga, orang Islam berniaga. Mulai hari ini, sehari orang Islam berniaga, sehari Yahudi tutup kedai. Sehari Yahudi tutup kedai, sehari Islam buka. Sehari orang Islam tutup, orang Yahudi buka. Adil. Sehari buka Islam, tutup Yahudi. Yahudi buka, orang Islam tutup kedai. Maka Nabi buat kempen. Waktu orang Islam berniaga, kamu orang-orang Islam beli di kedai dia untuk stok 2 hari. Hari ini dan besok. Hari ini kamu beli daripada orang Islam dan kamu beli untuk 2 hari. Besok kamu tak payah beli dah, sebab besok giliran Yahudi berniaga. Akhirnya bila Yahudi buka kedai, tak ada siapa yang beli. Sebab semalam orang Islam dah beli pada orang Islam untuk 2 hari. Lama-lama Yahudi lingkup juga. Jangan cakap bahawa perpaduan ummah itu tidak kuat. Bila Yahudi lingkup bisnes, Rasulullah memerintah Madinah dengan begitu baik. Sebab ekonomi kita sudah pegang. Tuan-tuan, bila kita tak pegang ekonomi, politik tidak ada kuasa. Sebab itu hari ini orang-orang politik, dia tunduk kepada kuasa ekonomi. Kuasa duit.